Assalamualaikum YouTube. Selamat pagi. Selamat kembali ke channel TRK Studio. Are you listening? Damn. Ni ada ni ha. Dari pagi sebelum saya nak jalan biasalah. Saya akan check dulu dia punya menyitam lampu semua. Gear condition motor lah sebelum saya nak on. Nak selfie apa semua tu lah. Okay, cuma saya nak share sikit untuk video kali ni tentang Jobcash. Nak tahu apa cerita dia? Jom kita layan video tu kali ni. Zaz. Okay, Chor. Kita dah sampai, Chor. Kita dah sampai. Kita tengok apa yang berlaku. Alamak. Oh. Kau dah siap belum? Kita dah tengok. Chor. 532. Siap tak? Siap lemak. Dua item lah. Eh, hey, masih. Okay, sebab kena nasi lemak keluar mata. Dia cargas sikit, Chor. Dia cargas sikit. Saya dah mesej dengan customer. Customer kata tunggu dekat guard dia dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Assalamualaikum. Ada penuh macam si Jeff tu. Rider-rider semua. Okay, jom. Kita bahagia. Ini job ni cash ya, Chor. Job ni cash. Again, job pagi ni dah dapat cash. Tapi tak ada besar mana emak ni, nasi lemak je kan. Pejam celik dah air kamis tu eh. Cepat je masa berlalu ni. Laju masa ni nak tunjuk kata dekat dengan kiamat. Yataqarabu zaman. Nak bagi faham hak Nabi kata masa jadi laju tu apa dia? Nabi kata setahun hampa akan rasa macam sebulan. Lagi dekat dengan kiamat, sebulan dia rasa macam seminggu. Lagi dekat dengan kiamat, seminggu berasa macam sehari. Lagi dekat dengan kiamat, habis sehari-sehari berasa macam sesaat. Berasa tak tu? Berasa dah. Okey, mari kita tekan dah sampai dulu. Okey, dia cakap sampai bagi tahu. So saya dah bagi tahu lah dan mesej dah ni. So tunggu dia datang lah. A few minutes later. Aku ajak. Lama sangat ni. Hello, assalamualaikum. Saya dah sampai kat depan ni. Sampai dah. Okey. On the way. Okey. Mama. Okey, customer kata on the way. Saya dah mesti dia lah kata nak sampai. Ni, saya rasa ni staf dalam ni. Dah silang tengah lapor kan. Tunggu nasi lemak kan. More moments later. Ai, mana ni? Many minutes later. Cash ni, insyaAllah ni, cash. 2,000 years later. Assalamualaikum. RM10 eh? Berapa? 10. Baru guna cash ni kak? Alamak kak, saya tak ada dipci kak. First job cash ni. Saya dah mesej ni lah, saya tak ada dipci. Saya dah mesyuarat, saya tak ada duit tukar sampai pagi ni. 50 sekeping. Boleh transfer lah kak? Boleh. Oh, saya dah ada job lain ni. Aduh, hai. Boleh transfer CMB boleh? Boleh. Abang-abang tak kat Syahidah. Ha? Kat Syahidah tu ni. Tak nama ikan kat dia.
Oh, akaknya orang lain ke? Ya, bukannya. Saya bukan. Oh, tak boleh lah macam ni. Oh, saya dah mesej dia dah bagi tahu saya tak tukar ni. Dia dah baca dah. Kita tunggu kat luar. Hai, penangan kes pagi-pagi ni. Nasib tak menyembelahi lah. Hai, dia dah baca tadi dah. Saya dah mesej dah. Saya kata ni first job kes saya. Saya tadi duduk tukar. Dia bagi dia besar. Kita ada 20 je. So saya kata transfer. Dia kata transfer tak boleh sebab dia bukan owner. Owner ada kat dalam saya. Dia kata tak apalah, tinggalkan nombor telefon, suruh orang tu transfer. Saya kata tak boleh. Sebab saya, since saya dah accept job ni, dia orang terus potong saya punya duit dalam wallet. So kena, saya kena tunggu sekarang lah untuk payment. Jadi terpaksalah akak ni, Yong ni, terpaksalah Yong ni pergi keluar sekejap pergi tukar duit. So saya tunggu sini. Inilah bahannya, coh, cash. Baru dapat. Allahuakbar. Ya Allah, hitamku pemudahlah pilihan hamba-hambamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ceritanya, coh, untuk video pasal cash kali ni, eh. Jadi korang nilai lah sendiri, coh. Saya tak kata saya betul, saya tak katakan semua salah. Korang nilai lah sendiri. Apapun, tim cedok, jangan lupa baca doa. Minta Allah pemudahkan semua urusan kita sebelum kita keluar cedok. Motor check, pastikan condition dia tip top. Selamat mencedok lagi sekali. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Assalamualaikum.